Baru ni ada seorang sahabat, seorang ibu mai di pejabat. Dia bercakap tentang hukum hakam faraid. Sebab tu saya cadangkan ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini kalau boleh mengaji nah tentang ilmu faraid ni. Ilmu pembahagian harta pusaka. Dia mai baru ni, dia dapat duit suami dia 90,000. 90,000. Dia dah pakai 15,000 tu lah. Dah pakai dah. Baru mai jumpa kita tanya macam mana nak faraid duit ni sekejap ni. Patutnya mai faraid tu baru pakai. Ni baiki kereta, beli bensin basuh, pakai duit tu dah. Kita kata sabar sat faraid dulu. Dan bila saya kira apa sekalian, ibu-ibu ayah-ayah boleh ambil sikit lah. Seorang suami bila dia meninggal dunia, ayah-ayah kalau meninggal dunia, isteri ayah-ayah dapat 1/8. Ingat nah? Ibu-ibu di belakang kalau suami meninggal, ibu-ibu cuma dapat 1/8 sahaja. 7/8 lagi dapat kat anak. Makna kalau suami kita ada 80 bilion, ibu-ibu dapat 10 bilion. Betul, lah min kena bilion-bilion ni sekalian. Jadi ayah-ayah akan dapat 70 bilion. Eh, minta maaf, anak-anak akan dapat 70 bilion. Dia akan beda sama-sama anak. Boleh faham tak? Ayah-ayah pula, kalau isteri meninggal dunia, ada anak, ayah-ayah akan dapat suku 1/4. Banyak lah. Kalau tak ada anak, Ustaz, kalau tak ada anak langsung, dapat separuh. Tapi kalau ada anak, dapat 1/4. Maknanya kalau bini kita ada 100 juta, Ustaz, kan? Ayah-ayah dapat 25 juta. No? 25 juta, 1/4. Sebab tu ibu-ibu di belakang saya cadangkan duit jangan simpan banyak-banyak. Nanti kalau simpan duit banyak-banyak meninggal Ustaz, suami kita pakai duit tu kahwin lain. Fras kita okeylah. Jadi dia main saja sikit Ustaz. Dia datang pada saya, saya tolong kira bagi pihak dia Ustaz. Saya kata macam ni, kau 90,000 duit kau ni. Kau cuma dapat 12,000. Saya kira Ustaz, kau dapat 12,000. Ayah mertua kau, pasal suami dia masih ada ayah ada mak. Saya kata ayah mertua kau dapat 14,000. Mak mertua kau dapat 14,000. Dia tengok-tengok ni tu sekalian, dia tak puas seronok. Dia kata mesti puas saya sikit. Dia dapat 12. Ayah mertua, pak mertua, mak mertua dapat 14,000. Dia kata mesti puas saya sikit. Saya kata kau dengan suami tu hubungan kahwin. Ayah dengan mak suami tu hubungan darah. Sebab tu dia dapat banyak. Dia tengok tu sekalian, dia tak puas ceria. Baki dia dapat kat anak. Sebab tu saya cadangkan sekalian, saya kira anak dia 3 orang, ada seorang laki-laki. Saya kata ni, kau ada anak laki seorang ni, betul sangat. Pasal apa? Pasal harta kau tak pi kat orang lain. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini kalau tak mau harta pi kat orang lain sekalian, bagi anak laki-laki seorang. Yang mana ada dah, jaga bagi elok. Yang mana ada ramai anak laki, alhamdulillah. Yang mana tak ada, kahwin lain bagi ada anak laki. Tunggu sekalian. Hukum dia sunat. Nah, sunat bagi ada anak lelaki ni. Sebab tu kalau kata Ustaz, saya 10 orang Ustaz, semua perempuan. Kahwin lain sekalian. Kalau ibu-ibu boleh mengandung lagi, mengandung lagi sekalian. Bagi ada seorang anak lelaki-lelaki insya-Allah. Jadi bila saya kira sekalian, hak anak-anak dia dapat 50,000. Saya kata kau 50,000 hak anak, 12,000 hak kau. Kau dengan anaknya 62,000. Jadi kau akan jaga 62,000. Dia tengok-tengok 62,000 sekalian, dia kenyih. Tadi tengok 12 sikit, tengok 62 senyum je lah. Cuma kita nak sebut di sini sekalian, ilmu yang saya sebutkan tadi ni, ilmu ni kuih lama kuih hilang ni. Sebab tu saya cadangkan kalau boleh ayah-ayah sekalian, carilah ilmu ni. Ngajilah ilmu ni. Saya tak berapa pandai sangat, tapi takat mana yang boleh sekalian, kalau ayah-ayah ada masalah, ada problem tentang masalah faraid, nak tanya, nak pergi di amanah raya, nak bagi pun motor sebiji, nak bagi pun rumah sebiji, ayah boleh telefon pejabat zakat Pulau Pinang, cakap dengan saya sajalah. Saya bukan nak kempen sajalah, tapi setakat mana saya boleh tolong, saya cuba tolong. Pasal masyarakat kita tak ramai yang tahu ilmu ni. Kalau boleh mengaji dalam ilmu ni, alhamdulillah, silakan mengaji. Dan tolong bagi khidmat kepada orang. Pasal lah ramai tak tahu harta ni. Tak tahu cara nak bagi harta ni. Boleh sekalian noh? InsyaAllah.